Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Laut Biru, A Voyage Connects Shore to Sea Life. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana suatu bisnis pengapalan itu bisa berjalan. Artinya bagaimana sebuah benda ataupun barang bisa diekspor dan diimpor dari suatu negara ke negara lain. Bagaimana hubungan antara shipper, konsigni, carrier, bank untuk mengirimkan barang sehingga mereka menghasilkan uang. Sebelum melanjutkan video ini, sebelumnya saya minta maaf kepada rekan saya yang ada di sebuah kapal dari perusahaan SK Shipping karena saya belum sempat menggarap bagaimana menentukan posisi kapal dengan benda langit. Karena kebetulan tadi malam ada telepon dari salah satu senior saya yang meminta tolong untuk menyelesaikan tes untuk periodical test di suatu perusahaan besar yang terkenal, karena ya tes itu sedikit sulit dan mungkin memerlukan bantuan. Nanti saya juga akan posting videonya bagaimana untuk lolos pada tes untuk masuk ke perusahaan besar. Saya akan berikan contoh-contoh soalnya dan contoh-contoh penyelesaiannya sehingga mungkin membantu bagi Anda yang ingin mengikuti tes ke perusahaan besar, perusahaan asing, karena masuk ke perusahaan asing itu melalui berbagai macam tes, termasuk tes Marlin dan tes pengetahuan mengenai navigasi dan lain sebagainya. Saya akan posting videonya. Jangan lupa like and subscribe video saya dan nyalakan juga loncengnya. Jika Anda menonton pada YouTube, di sebelah kanan biasanya ada drop down arrow, pencet itu, nanti akan muncul tombol subscribe. Video saya pasti bermanfaat bagi Anda. Oke. Kita lanjutkan bagaimana bisnis pengapalan itu berjalan. Nah, dalam sebuah hubungan bisnis, maka adalah pihak seller ataupun pihak shipper, pihak pengirim barang, dan ada juga pihak pembeli ataupun konsigni. Nah, pembeli ini dia memerlukan barang dan seller ini memerlukan uang. Nah, si pembeli ini dia memesan barang kepada seller. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama, di antara kedua pihak ini, ada pihak penengah, yaitu bank dan carrier, ataupun pembawa muatan, yaitu perusahaan pelayaran dalam hal ini. Nah, carrier itu sendiri terdiri dari dua pihak, yaitu ship's owner dan kapal itu sendiri, ataupun kapten kapal. Nah, pertama-tama, buyer ataupun pembeli dia mengajukan ataupun melakukan aplikasi LC ataupun letter of credit. Jadi dia membuka konsigni itu ataupun pembeli dia melakukan aplikasi untuk membuka letter of credit kepada bank. Ya. Setelah letter of credit ini memenuhi syarat, karena ada berbagai syarat untuk mengajukan letter of credit kepada bank. Nanti saya akan jelaskan juga di video selanjutnya bagaimana syarat-syarat mengajukan aplikasi letter of credit. Nah, setelah letter of credit ini dibuka di buyer's bank, maka buyer's bank ini dia mengkonfirmasi kepada seller ataupun shipper yang memiliki barang bahwa letter of credit telah dibuka oleh konsigni ataupun calon pembeli atas nama si shipper. Jadi letter of credit ini dibuka oleh buyer atas nama shipper. Letter of credit ini merupakan semacam jaminan bahwa bank buyers atau buyers bank akan memberikan sejumlah uang kepada seller jika si penjual ini mengirim barang kepada buyer. Ini semacam surat jaminan untuk pembayaran. Nah, setelah menerima konfirmasi LC, letter of credit dari buyer's bank, shipper ini kemudian memberikan shipping order ataupun perintah pengapalan kepada ship's owner bahwa ship's owner menerima perintah pengapalan untuk mengirimkan barang, sejumlah barang kepada buyer. Nah, dari ship owner ini kemudian dia menerbitkan voyage instruction kepada kapal. Ya, voyage instruction kepada kapal. Berdasarkan voyage instruction ini, kemudian kapal berangkat ke pelabuhan muat dan melakukan pemuatan.
Nah, ingat ada laycan dan lain sebagainya di video sebelumnya saya telah jelaskan. Kapal tiba di pelabuhan muat, kemudian si shipper itu melakukan pemuatan ke atas kapal. Jumlah muatan yang di atas kapal itu diterima, kemudian kapal menerbitkan atau Molim 1 menerbitkan yang namanya mate receipt. Mate receipt merupakan bukti penerimaan yang dikeluarkan oleh Molim 1 yang menyatakan bahwa sejumlah muatan tertentu sudah diterima di atas kapal. Nah, berdasarkan mate receipt ini diterbitkanlah bill of lading yang ditandatangani oleh kapten. Bill of lading ini kemudian diberikan kepada shipper ataupun seller. Nah, pada kenyataannya bill of lading ini kadang-kadang tidak ditandatangani oleh kapten, tetapi dia ditandatangani oleh agent. Tetapi agent memerlukan suatu surat yang namanya letter of authorization dari kapten kapal untuk menandatangani bill of lading atas nama kapten kapal. Nah, bill of lading sudah diterima oleh shipper ataupun seller. Kemudian dia menukar bill of lading ini dengan uang. Nah, bill of lading ini diberikan kepada bank, seller bank. Kemudian bank memberikan sejumlah uang kepada shipper. Nah, dari seller bank ini kemudian ada hubungan di antara buyers bank dan seller bank. Seller bank memberikan bill of lading kepada buyers bank dan buyers bank memberikan uang. Nah, dari buyers bank, bill of lading ini ditukar dengan uang dari buyer ataupun penerima, calon penerima barang. Jadi calon penerima barang menerima bill of lading dan dia memberikan uang kepada bank. Nah, kemudian setelah kapal tiba, kapal berangkat ke pelabuhan bongkar. Setelah tiba kapal di pelabuhan bongkar, maka si buyer ataupun calon penerima barang ini menukar bill of lading itu dengan muatan. Nah, jadi si konsigni ataupun buyer penerima barang itu menunjukkan bill of lading kepada kapal. Nah, berdasarkan bill of lading itu kapal maka akan melakukan pembongkaran muatan dan diberikan kepada konsigni. Akan tetapi terkadang bill of lading itu belum diterima oleh konsigni. Dalam hal ini tetapi kapal sudah nyampe di pelabuhan bongkar. Nah, apakah kapal boleh membongkar muatan? Itu tidak boleh membongkar muatan sampai si penerima barang itu menunjukkan bill of lading. Kecuali jika ada LOI ataupun letter of indemnity. Letter of indemnity ini dikeluarkan oleh seller ataupun shipper, dikeluarkan kepada ship's owner yang menjamin bahwa muatan boleh dibongkar tanpa ditunjukkannya bill of lading oleh konsigni. Tetapi kapten harus berkonsultasi dengan ship's owner apakah dia boleh membongkar muatan dan memberikannya kepada konsigni atau tidak. Jika ship's owner approve, maka kapten boleh membongkar muatan. Demikian penjelasan singkat bagaimana bisnis pengapalan berjalan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya harap ini bisa memberikan gambaran komplit kepada Anda bagaimana sebuah kapal bisa berjalan mengantarkan barang dan bagaimana shipper menerima uang dan bagaimana konsigni menerima barang. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Nantikan video-video berikutnya karena masih banyak pembahasan yang menarik yang mungkin Anda tidak temukan di kampus maupun di atas kapal itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.